malam, guys. Malam ini jam 1 lebih ya. Sekalian mau sahur. Oke, sahurnya sederhana saja seadanya. Ini ada oseng-oseng jantung ayam. Ada bala-bala. Dan juga nasinya, guys. Tidak lupa lalapannya walaupun malam ya. Sayang, sahurnya sendirian. Kalau di kampung, kumpul sama anak-anak, guys. Tapi di sini sendiri. Gak apa-apa. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Diberi kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Sahur dulu ya. Seadanya. Tuh lalapnya. Walaupun makan seadanya, terasa nikmat. Nelongso, guys. Makan sendiri, nggak ada yang menemani. Kalau di kampung, makan bareng sama anak, sama orang tua, sama saudara. Tapi di sini, di perantauan, sendiri. Terkadang hatiku sedih, terasa teriris saat ingat kampung. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh keluargaku diparingi sehat dan juga semua teman-temanku yang ada di perantauan semoga dilindungi dari segala bencana dan musibah. Amin. Ya Allah, tabahkan hatiku ya. Buat anakku Khalifah dan juga adikku Anif yang ada di Hong Kong, semoga kalian sehat selalu ya, jaga kesehatan. Ibu dan kakakmu ini selalu berdoa untuk kalian, semoga sehat selalu. Buat anak-anakku semuanya, sehat selalu lah. Dan juga buat anakku V,
Fian, sehat selalu ya. Jaga diri baik-baik. Jaga kesehatan. Ibu berlalu berdoa untuk kalian. Seorang ibu, jika ingat anaknya, sudah tidak bisa menahan air mata, menahan rindu, menahan kangen sama keluarga. Sebagai seorang ibu, semua teman-temanku yang ada di perantauan pasti merasakan seperti aku. Sedih saat ingat anak, ingat orang tua. Tapi ingat ya, kawan-kawanku semua, sesedih apapun kalian, tetap jaga kesehatan dan tetap makan. Jangan sampai tidak makan. Kita di luar negeri sebatang kara. Ya. Ya Allah, kuatkanlah hatiku.
Allah. Kuatkanlah hatiku ya Rob. Berikanlah kesempatan kepada hamba-Mu yang lemah ini ya dan bertemu dengan orang tuaku. Alhamdulillah, udah selesai makan, udah selesai sahur. Habis ini sholat, terus tidur. Biar besok bangun pagi sehat untuk bekerja lagi. Salam sukses selalu buat sahabatku semuanya. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga di subscribe ya. Dukung terus channelnya Yuti Argom biar bisa berkembang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.